Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri alias Gus Coy, menginginkan agar bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan dari kalangan Nahdlatul Ulama. Menurut Gus Coy, tokoh NU bisa menambal kelemahan Anies yang berdasarkan sejumlah survei lemah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dengan memilih cawapres dari NU, diharapkan dapat meningkatkan dukungan suara untuk Anies di dua provinsi tersebut pada Pilpres 2024 mendatang. Gus Coy meminta kepada tiga partai politik pendukung Anies, yakni Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS legowo apabila cawapres Anies tidak dari internal koalisi. Kendati demikian, Gus Coy menambahkan pihaknya tetap menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya. Sementara itu, Partai Demokrat menilai pernyataan Gus Coy sebagai sebuah aspirasi untuk Anies. Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution, memastikan Partai Demokrat konsisten dengan piagam koalisi perubahan, bahwa soal penentuan cawapres diserahkan kepada Anies selaku bakal calon presiden. Demokrat juga memegang teguh informasi bahwa Anies sudah mengantongi nama cawapres koalisi perubahan. Hal itu sudah pula disampaikan kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PKS. Adapun sejauh ini, nama-nama yang kerap beredar bakal menjadi cawapres Anies, yakni Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian putri dari Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid, yakni Yeni Wahid, lalu nama Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, kemudian mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti, serta mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!